subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Polisi mengungkap praktik ilegal yang membuat orang-orang dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina. Mereka diduga membayar 6,5 juta rupiah untuk lolos dari karantina kesehatan COVID-19. Polisi mengungkap praktik ilegal yang membuat orang dari luar negeri bisa bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina COVID-19. Kasus ini terungkap dari pengembangan polisi setelah menangkap S dan RW yang telah mempermudah WNI berinisial JD yang datang dari India tanpa menjalani protokol kesehatan. Saat keluar ini bisa langsung tanpa melalui karantina, terus kemudian bisa kembali ke rumahnya dengan imbalan beberapa ini ya, atau 6,5 juta ya. Berhasil kita hasil rekening daripada saudara S, hasil pembayaran daripada saudara JD. Sebelumnya pemerintah memperketat aturan masuk bagi WNI dan WNA sepulang perjalanan dari luar negeri. Namun aturan ini masih dimanfaatkan sekelompok orang untuk mengambil keuntungan. Polisi pun kini tengah melusuri adanya kelompok lain yang memanfaatkan kondisi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.